keahlian yang tinggi, guys. Tidak mudah untuk ngerolling kue. Halo semuanya, selamat datang di channel Chansi Gaming. Pada video kali ini kita masih mainkan game Cooking Mama. Yang mana kali ini kita akan membuat resep apa yang enak, guys? Kita akan membuat resep yang lainnya. Pizza lagi. Kita bikin yulelok, guys. Yulelok. Kira-kira susah atau gampang ya, guys ya? Ini kita potong dulu, guys, kayunya, guys. bukan kayu. Jadi ini kita siapkan dulu drak coklatnya. Kita chop sampai mengecil, guys. Sampai ya kalian bisa sesuaikan lah ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi gua saranin tuh chop drak coklatnya yang benar-benar kecil, jangan terlalu besar gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut lagi nge-whisk sebuah tepung yang sudah kita buat atau fresh cream yang sudah dicampur dengan gula coklat, dan kita aduk-aduk, guys. Kita aduk-aduk pelan-pelan, jangan cepat-cepat, guys, karena nanti nggak merata gitu kan. Kalau misalkan kalian ngaduknya secara perlahan, cepat-cepat gitu, jadi nggak merata. Jadi kita cepetin, guys. Dan kita sudah mencampurkan semua krim yang ada, guys. Kemudian kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi di sini. Jadi di sini kue, bahan kuenya kita udah bikin ya, guys. Dasar kuenya udah kita bikin. Dan sekarang kita olesin krim-krimnya. Nah, krim yang tadi kita buat kita olesin di bahan dasar kuenya atau kue yang sudah jadi atau kita buat udah buat. Oh, yulelek ini kayak roti gulung, coy. Siap. Roti gulung gimana gitu kan. Jadi kita gulung semua rotinya, dan ini memerlukan keahlian yang tinggi, guys. Tidak mudah untuk ngerolling kue seperti itu, karena gua ngeliat sendiri pun yang bikin jadi gitu ya, apa ya, susah banget, guys. Perlu ada teknik-teknik tersendiri berdasarkan pengalaman para pembuat kuenya. Jadi lanjut lagi kita olesin, cuy, olesin coklat. Waduh, cantik sekali nih, guys, kue gulungnya. Aku jadi ingin membuatnya adik-adik dan teman-teman semuanya. Kita bikin motif, guys, motif dari garpu. Biar lebih estetik. Kayak orang-orang bilang, guys, atau generasi zaman now. Mantap. Set. Mantap. Wah, gila, kurang enak apa lagi coba tuh. Tambah lagi adonan dikit, terus abis itu tambahin gula bubuk. Waduh, mantap banget manisnya pasti itu loh. Dan kemudian kita dekorasi, guys. Oh, kita sesuaikan. Oke. Ini kita sesuaikan dekorasinya, guys. Mantap. Ini kayak bikin kue-kue buat Natal, guys. Bintang. Manusia salju. Dan selesai juga bikin telur gulung. Bukan telur gulung, sebenarnya roti gulung, guys. Roti gulung yang sangat lezat dengan dekorasi-dekorasi ala Christmas. Dan ini bikin nafsu kita makan bertahan, guys. Maksudnya lahap lah, guys, untuk kita. Lu lihat, guys, nih orang si mamanya tuh lahap banget makan kue gulung yang dia buat sendiri, guys.
Dapat lopet berapa guys? Dapat lopet 3 dong tentunya guys, dari masakan Chansi Gaming gitu kan. Jadi ya, cukup sekian video gue kali ini. Jangan lupa tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching and goodbye.